Salah satu keuntungan cat water base yaitu cepat kering, cepat banget keringnya. Terus dia keringnya tidak harus dijemur, tidak harus kena sinar matahari. Jadi dia bisa kering di suhu ruangan. Jadi kita bisa bisa ngerjainnya indoor. Jadi tidak peduli hujan, tidak peduli dingin. Dia kayak akan apa? Dia keringnya ya lumayan cepat. Nah, salah satu alat atau perkakas yang penting buat saya yang ya bisa dibilang berguna banget buat mainan water base, hair dryer atau heat gun. Nah, mungkin kalau heat gun dia wattnya gede ya, bisa sampai 2000 watt. Jadi habis kita ngecat tinggal dipanasin aja. Cuma jangan diam di satu spot. Jadi mesti jalan biar dia tidak terlalu panas. Khususnya untuk top coat ya. Top coat terus juga sanding sealer itu kalau misalkan terlalu panas nanti dia akan mendidih atau melepuh. Nanti jadinya akan rusak. Kadang kita pengen ngecat dua warna buat aksen, tapi kadang suka bleber walaupun kita sudah pakai selotip kertas. Nah, buat meminimalisir blebernya itu kita bisa pakai sanding sealer atau pakai top coat yang sudah diencerkan, jangan terlalu kental, baik top coat atau sanding sealernya. Jadi sebelum dicat, kita kasih sanding sealer dulu atau top coat dulu di pinggiran selotipnya. Tunggu kering, baru kita cat. Setelah benar-benar kering, baru kita copot. Nah, ini akan lebih bagus lagi. Sebelum kita kasih warna kedua, itu kita kasih dulu satu lapisan sanding sealer atau lapisan top coat biar nanti nggak repot pada saat nyopot selotipnya.